Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, kami, saya sebagai ketua umum akan memberikan sebuah kopiah. Karena kalau kita melihat budaya orang Indonesia itu sebenarnya berkopiah. Dan Bung Karno mengatakan itu adalah identitas dari nasional kita, nasionalisme kita, yang disebut nasional dan religius. Semoga hal ini dapat dijadikan sebuah simbol bagi seluruh rakyat Indonesia, siapapun tidak melihat agamanya, tetapi tentunya harus sebagai warga bangsa. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum dan juga Bung Ganjar yang telah hadir dalam rapat DPP ini.